itu oh, lihat itu ya. Mainan. Nanti ya. Kalau aku Pak De ya. Jongkok. Mendung-mendung ini. Jangan lupa follow Instagram Dio Merco dan lessons after lessons had to question me clearing the ya cuaca hari ini gerimis sore-sore jam 4 wow alun-alun terbaru di kota Mojokerto ya, baru selesai jadi. Nah, dulunya ini nggak seperti ini, kita akan keliling-keliling tuh, lihat, bagus banget tuh. Kita akan coba masuk ya, di depan ya. Ayo, ikuti terus Wijaya Diary Journey. Ya, kita akan masuk ya sama keluarga. Tuh. Majapahit banget. Tuh. Sore hari. Bagus banget nih. Ya, kita udah memasuki di dalam menara tadi ya, menara. Nah, ini ada layang lelet. Perpindahan pusat pemerintahan Kadipati Japan dari Kauman Suko ke Magesari, Kota Mojokerto tahun 1838. Nah, ini Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Dia ditarja sebagai raja perempuan pertama Mojopahit. Wajah pembangunan Kota Mojokerto pendirikan sejarah dan budaya. Jadi Kota Mojokerto ini pusatnya Kerajaan Majapahit ya dulu ya, ibu kotanya. Jadi kita kembali ke sistem kerajaan di Kota Mojokerto ini, semua dinasti Majapahit ini masih dijunjung tinggi ya,
Jadi banyak adat-adat rumah Jawa waktu kerajaan Mojopahit ada di sini. Alun-alunnya juga mirip kayak kerajaan Mojopahit. Tapi enggak di sisi yang ini menggambarkan pertempuran pertahanan kemerdekaan Republik Indonesia 1445 di Surabaya, Mojokerto dan sekitarnya. Kiai Nawawi gugur sebagai syuhada. Ini ya peristiwa setelah waktu kemerdekaan 1945. Keren. Di situ ada game tempat bermain anak-anak. Si Gwen di sini, si Gwen. Lemon. Ya, di sana ada relief candi tikus. Relief candi tikus. Kalau ingin tahu relief candi tikus, datang aja di alun-alun Mojokerto ya. Nah, kalau yang candi tikusnya yang beneran ini di Trawulan, Mojokerto juga. Situasi gerimis. Gerimis sore-sore.
Cekelono yang. Cekelono. Kok udah? Sama kakung, sama kakung. Ya kesel inget no. Turun. Sudah. Naik lagi. Apa itu? Makan kerupuk pasir ya. Kalau di Jawa kerupuk upil. Halo. Apa itu enak? Papa. Kotor. Basah. Enak tapi. Apa enak? Nah, di alun-alun Kota Mojokerto yang sekarang ini semua free wifi, ada wifi-nya juga di sini. Saya baru tahu alun-alun Mojokerto tok dan ada wifi-nya. Keren. Ya, capek.
Makasih ya. Ya, kita naik ke lantai 2. Tapi kono, kapan? Kita berada di lantai 2. Kita menikmati pemandangan Kota Mojokerto. Tuh. Masih kelihatan ya tubuhnya ya. Jadi di sana pas tengah-tengahnya kita yang mampir di sini di Pujaseranya ya. Jadi di lantai 2 ini Pujasera. Keren. Kita kelilingi alun-alun Kota Mojokerto wajah baru ya, sangat bagus sekali. Terima kasih sudah nonton di video Wijaya Diary Journey. Next kita akan jalan-jalan kemana lagi? Ikuti terus dengan cara apa? Subscribe. See you.